Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kepada saya Farhan Fidar Dansyah, NIM 1961-55602 Katang. Saya dari mahasiswa MBKM Universitas Jambi dari kampus asal Universitas Tugu-Bangun Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi promosi yang dilakukan oleh ASEAN CPT untuk memenuhi tugas mata kuliah dari e-business. Ini langsung saja ke penjelasan strategi promosinya. Sebelumnya, Advansia Batik adalah sebuah toko yang menjual berbagai macam batik modern khas Pekalongan seperti batik kemeja pria biasa, daster, dan gamis. Di Advansia Batik juga menjual batik tulis yang mana setiap motifnya hanya tersedia satu model saja. Bahkan bisa lebih bilang batik tulis adalah batik limited edition. Oke, lanjut. Berikut ini adalah contoh katalog batik kemeja pria. Bisa dilihat ini dari produk Advansia Batik menjual produk kemeja batik pria lengan pendek. For detailnya, jenis batik ini adalah batik print atau batik biasa. Bahan yang digunakan adalah katun. Untuk ukuran ada M, L, XL, dan XL. Untuk harganya ini dibanderol dengan harga Rp50.000. Di sini di Advansia Batik ini juga bisa melayani untuk pembuatan seragam seperti seragam keluarga, seragam guru yang mau dipakai. Dan saya juga ada contoh barangnya ini untuk barang dari Advansia Batik untuk kemeja lengan pendek bisa dilihat teman-teman. Ini bahan katun ini adalah bahan yang dipakai sangat gerak ringan, sangat lembut. Dan tidak lupa juga motif dari Advansia Batik ini adalah motif yang paling keren. Ya, bisa dilihat batiknya dengan motif yang paling keren, khas, kalongan banget. Oke, lanjut ya. Lanjut ke contoh katalog batik kemeja pria lengan panjang. Bisa dilihat teman-teman untuk katalog batik lengan panjang. Ini untuk info detail produknya sama dengan kemeja pria lengan pendek. Bedanya cuman masalah di harga. Kalau yang panjang itu Advansia Batik menjual produknya selisih Rp25.000. Kalau yang panjang itu selisih Rp25.000. Di sini dibanderol dengan harga Rp75.000. Ya, lanjut. Tak juga batik biasa. Seperti yang saya bilang di penjelasan tadi awal bahwa Advansia Batik juga menjual batik tulis. Berikut adalah contoh dari katalog batik tulis. Oh iya, batik tulis ini yang dijual Advansia Batik masih berbentuk kain. Jadi nanti buat konsumen yang akan membeli batik tulis ini itu bisa menjahit sendiri untuk direkomendasikan menjadi kemeja lengan panjang atau juga bisa minta dijahitkan oleh Advansia Batik itu bisa. Nah, ini contohnya seperti ini ya, teman-teman. Dan batik tulis ini itu hanya ada satu motif dan batiknya kalau dipakai sangat keren sekali. Oke, bisa dilihatnya ini ya. Ini bentuk kainnya. Terus ini kalau sudah dijahit membentuk kemeja pria lengan panjang. Nah, juga ada ya. Untuk detail produknya, batik ini adalah jenisnya batik tulis. Bahan yang digunakan adalah sutra. Ukurannya 160x150 cm atau bisa dibilang pola kemeja. Untuk harganya sendiri dibanderol dengan harga satu kainnya Rp2.500.000. Jadi untuk ini Rp2.500.000 itu masih biaya untuk kain saja, belum biaya menjahit. Jika ingin dijahitkan langsung itu menambah biaya Rp300.000. Tapi jangan khawatir buat konsumen atau teman-teman yang membeli batik tulis ini, kita dari Advansia Batik juga ada promo. Setiap pembelian kain sutra itu akan digratiskan ongkir. Tetapi dalam jangka waktu
jangka wilayah Pulau Jawa. Jadi buat teman-teman yang ada di Pulau Jawa atau para konsumen yang ada di Pulau Jawa, kalau ingin membeli produk dari Advance Cyberate, Bate untuk badai tulis itu bisa banget beli di Advance Cyberate ya. Nanti dan dapatkan promo gratis ongkir untuk pengiriman seluruh Pulau Jawa. Oke, lanjut. Ya. Tak juga menjual daster. Arven Cyberate juga menjual maaf sebelumnya tak juga menjual batik. Arven Cyberate juga menjual macam-macam daster yang dipakai ibu-ibu, wanita-wanita yang muda-muda. Ini berikut ini adalah daster dengan motif Arven Cyberate ya. Untuk daster sendiri ini menggunakan bahan katun rayon super yang bahannya itu super adem banget. Terus bahannya enak dipakai. Untuk ukuran lingkar, dadanya itu 110 dan PB 130. Ini untuk daster sendiri dibanderol dengan harga satunya Rp50.000. Dan untuk satu kodinya Rp800.000. Jadi seperti ini ya teman-teman, motifnya itu bolak-balik, ada kancing depan, ada karet belakang, ada tali serut depan. Jadi jangan nyesel untuk membeli daster ini, karena ini buat apalagi para ibu-ibu, para teman-teman cewek itu bisa banget untuk dibeli, karena daster ini memiliki bahan yang sangat super adem. Jadi buat apalagi kalau masa pandemi seperti ini ya, itu cocok banget buat rebahan di kamar seharian tanpa panas. Oke, lanjut. Tak juga menjual daster. Arkan Sabada juga menjual produk gamis. Nah, seperti contoh ini, gamis-gamisnya bisa dilihat buat para ibu juga. Oke. Bahan yang digunakan juga katun rayon, kan bahannya sangat ukurannya itu LD 110 dan PB 150. Dan untuk harganya sendiri itu dibanderol dengan harga 110. Murah sekali kan? Teman-teman atau ibu-ibu bisa dapat gamis dengan harga 110.000 itu mendapat bahan yang sangat adem sekali dipakai. Nah, sini juga saya akan menjelaskan kelebihan bahan katun karena Mbak Teddy akan sebelumnya menggunakan bahan katun. Yang pertama, bahan katun ini tidak panas saat digunakan. Bahan ini juga mampu menyerap keringat dengan baik, nyaman dipakai, terasa adem dan lembut jika bersentuhan dengan kulit. Dan tentunya kuat dan tahan lama. Oke. Dan saya juga akan membacakan kelebihan batik bahan sutra. Kenapa kok sutra itu mahal sekali? Yang pertama, batik sutra itu memiliki kilau yang khas pada permukaan kain yang tidak dimiliki jenis kain lainnya. Kilau pada permukaan batik sutra ini membuat batik ini terlihat sangat mewah dengan elegan. Kedua, batik sutra memiliki warna yang lebih pekat sehingga motif batik terlihat lebih indah. Warna yang lebih sulit ini karena serat sutra memiliki daya serap yang sangat baik dibandingkan bahan batik lainnya. Yang ketiga, batik sutra asli menawarkan kenyamanan yang ekstra karena mudah menyerap keringat dan sangat lembut ketika bersentuhan dengan kulit. Kenyamanan ini bertambah karena kain sutra memiliki sifat menangkal radiasi sinar ultraviolet. Yang keempat, batik sutra ini bisa dikatakan lebih awet daripada batik lainnya karena bahan yang digunakan adalah serat sutra. Serat sutra sendiri itu sangat kuat dan tidak mudah putus. Oke, okay, next. Nah, di sini untuk info pemesanan buat para konsumen atau teman-teman yang menonton video ini, jika kalian ingin order produk kami Arven Cyberate itu bisa banget mengontak nomor yang ada di nomor WhatsApp ini dan bisa banget untuk follow akun Instagram kita Arven Cyberate. Seperti ini ya teman-teman ya. Dan
Bisa juga datang langsung ke toko, alamat tokonya Jalan Yosudarso, Kepatihan nomor 300, Kecamatan Berdesa, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Ini di map juga sudah ada nomor tokonya. Dan jangan lupa juga buat teman-teman dapat tim promo gratis ongkir bagi seluruh Pulau Jawa dengan minimal pembelian tertentu. Oke, jangan lupa untuk order produk dari Arfian Sebate. Oke, terima kasih atas penjelasan strategi promosi saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada tutur kata atau saya tidak jelas dalam menjelaskan strategi promosi tersebut. Selebihnya saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.